sini, yang celah pertama, celah kedua ada di sini. Jangan ketemu. Kemudian ini adalah ring olinya ada di sebelah sini aja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan coba mereview cara pemasangan ring piston ya. Semua motor Yamaha. Nah, ini adalah motornya MM3 2 PH kodenya ya. Langsung aja saya buka. Ini pistonnya. Di dalamnya ini ada ring piston. Ada circlip. Ada pen juga. Kita buka satu-satu dulu. Kita buka pistonnya. Di sini ada titik ya. Ini tandanya mengarah ke pembuangan ataupun clap X. Ya, jangan salah, jangan terbalik. Dia kalau terbalik bakal suaranya kasar ya. Dan piston bakalan cepat baret, Bang. Ini kita buka ring pistonnya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 ring sama ring olinya ada 2. Totalnya ada 5. Jadi nah ini saya jelaskan dulu ya. Jadi ada 2 nih. Ya, ada top ring, ada second ring ya. Top ring itu yang paling atasnya di sini. Letaknya paling atas ya. Itu ada 2 nih. Ada tulisannya di sini ya, kecil sekali. Sebentar. Nggak fokus ya. Di sini ada tulisannya 1T itu artinya atas ya. Kemudian yang 2 ini ada 2T. Itu nomor 2 ya. Atau ciri-cirinya juga bisa dilihat di sini ya, yang top ring atau yang ring paling atas itu dia sedikit kasar, teman-teman. Dan second ringnya itu agaknya lebih tumpul, teman-teman. Kita langsung aja pasang. Dan begini. Celahnya nggak boleh ketemu, teman-teman. Ya, kalau top ringnya di sini, celahnya second ringnya sebelah sana, ya. Nanti nggak ketemu aja, karena kalau ketemu ring, celahnya bakal bocor dan oli pada terbakar, teman-teman. Sebentar, kita lihat lagi. Nah, ini di sini. Di sini yang celah pertama, celah kedua ada di sini. Jangan ketemu. Kemudian ini adalah ring olinya ada di sebelah sini aja, teman-teman. Ya, oke. Kemudian ring oli lagi, nggak boleh ketemu ya. Catatan itu penting. Oke. Kita pasang sebelah sini aja. Oke. Ya. Di atas. Kemudian ini sebelah sini aja. Ya.
dicek lagi, jangan sampai ketemu celah ringnya, kemudian dikasih oli ya, biar gak gerak kemana-mana teman-teman. Dan ini bisa dipasang di sebelah sini ataupun sebelah sini. Oke. Akhir tinggal pasang fan. Jangan lupa kasih oli mesin juga di sini biar lancar ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Silakan like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joss.